naik kembali dengan saya Nur Taufik. Kita masih di titik terminal simpang Rapak ya, yang barusan terjadi insiden truk kontainer mau tampaknya melompat ya. Jadi turunan dari atas ini saya bisa skemakan. Turunan dari sini yang sekarang sudah diberi barier ya sama teman-teman kepolisian. Ini blong ya. Kita skemakan. Itu ini. Ini ya. Situasinya oke, inilah situasi. Jadi truk itu dari atas tadi ya, kemudian ke sana teman-teman. Oke, oke. Ini situasinya masih warga menyemut. Ini situasi terakhir. Oke, spill motornya. Iya, tadi sudah di lap yang pertama. Ini tampaknya melompat kawan-kawan ya. Ini, Bang, tadi lompat ya truk itu, Bang? Lompat ke kanan? Saya kurang tahu, Bang. Oh. Satu orang saya dengar. Apa? Satu orang saya dengar. Apa? Tinggal satu orang. Iya, makanya. Ini berarti kan di kanan jalan tapi ya. Iya kan, kan mestinya dari sini kan? Iya. Iya. Hah? Yang di sini kan? Iya. Nah, betul. Jadi ada dilaporkan satu korban jiwa, tapi di kanan jalan. Ya, netizen Tribun Kaltim ada di kanan jalan. Tampaknya ini memang lompat. Oh ya, ini ada bekas urat rem. Ini lompat sepertinya ya. Dia lompat ke kanan karena rem blong. Rem blong, kemudian ke kanan ini lompat dan sampai ke ujung sana. Kita akan tunjukkan di mana posisi terakhir truk tronton yang melindas satu korban di justru di kanan jalan. Ya, di sini ada titik korban yang meninggal satu orang. Di sini korban meninggal tadi, Pak ya? Tahu. Pacaran berdiri, Pak. Ini barang bukti, Pak. Nanti di ya, di situlah. Korban tadi ya sekarang sudah tidak. Nah, ini warga berteriak-teriak ketika ada tronton masuk, di notif ya ada tronton menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Jangan tidur bawa ketuamu, Pak Firman, enggak? Iya. Turun. Oke. Okay. Nah. Ini. Oke, jangan sampai terulang kembali ya, ini kewaspadaan ya. Di sini tadi saya. Oke, ya. Inilah posisi terakhir tronton ada di ujung. Ditabrakan kepada ruko. Nih. Ya, tadi di yang live pertama sudah saya sampaikan nomor polisinya ini. Tronton yang menabrak kena blong. Buka jalan, 8846. AJ. Truk mau lewat, buka jalan. 8846 AC. 8846 AC dan tadi ujungnya ya betul. Ada motor jalan itu.
di bagian ya. Ini ada yang mau di minta tunjukin situasinya masih ujungnya. Iya. Pas sepi tadi Bang ya? Pas sepi betul. Pas sepi pas lampu merah juga. Pas lampu merah, lampu merah. Jadi betul-betul satu. Tapi sopirnya lari. Ke polsek kali ya? Enggak ada tahu sudah tadi polsek. Hah? Oh, belum tahu. Tapi ya benar juga kalau enggak lari ya mati. Masa. Korban jiwa ada satu. Dia seperti kolong di bawah supirnya. Sopirnya melarikan diri sementara belum. Tapi ini parah juga ini. Ini siapa juga kalau turun dari sana ya. Inilah situasinya. Betul. Jadi truk ini di jalur kiri lompat ke kanan menabrak pengendara yang ada di lajur kanan, saudara-saudara. Telok sudah. Menunggu. Baik ya, ini situasi masih ramai. Oke, ini baik, itu kira-kira teman-teman yang bisa saya laporkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.